kenyang, Dek. Ya. Nasi gorengnya dihabisin, enggak boleh mubazir. Buburnya gimana, Dek? Ya pokoknya enggak mau tahu, pokoknya enggak boleh mubazir. Oke, enggak boleh mubazir, habisin aja. Campur, Mas, tuh, campur. Dek, rasanya enggak karuan. Salah sendiri. Siapa suruh nyampurin urusan pribadi sama urusan cari rumah? Dek, kamu kenapa sih, Dek? Kenapa? Ya kamu itu kenapa? Kamu tuh kalau ada masalah tuh boleh diomongin gitu loh, jangan diem-diem kayak gitu. Kalau kamu diem, mana aku tahu masalah kamu tuh apa? Aku gak ngerti. Aku gak apa-apa kok. Dek, kamu tuh gak mungkin gak apa-apa. Kamu pasti ada apa-apa. Gara-gara Lola. Dek. Halo? Mas Pur gimana? Jadi nggak beli rumahnya? Nggak jadi. Hah? Kok kagak jadi? Ya nggak apa-apa, nggak jadi aja. Yaudah deh, kalau gitu aku cariin yang lain ya. Nggak usah. Lah, ya terus Mas Pur kagak jadi beli rumah dong? Jadi tapi nanti mau nyari sendiri aja deh. Mas Pur tak? Udah ya. Ini matiin. Dek. Mah, nyanyi dong, Mah. Siapa tahu aja yang beli. Iya, Pak. Biar rame ya. Bantuin. Cikini gondang dia. Aku begini karena dia. Gado-gado-gado-gado. Gado-gado-gado yang beli. Gado. Cikini. Gado. Gondang dia. Gado-gado. Gado-gado, Pak Aji. Pak Aji, gado-gado. Kagak. Gue main sinai mancing. Ya, keren udah gado-gado. Pak Haji, saya ikut dong. Ayo dah. Wah, Pak Haji bawa bekal tuh. Kagak, gue mau jualan di pemancingan. Kali aja lah aku. Oh, taruh sini aja separuh, Pak Haji. Iya deh. Laku ya kan, Mah? Iya deh, boleh. Iya deh. Lu jangan ngeliatin aja, panggilin Babel sana. Oh iya. Tunggu ya, Pak Haji. Terus gaduh. Sampai. Aduh, HP kayak gitu mah nggak laku kan di teman-teman kantor April. Terus, Akang harus jualnya di mana? Oh, coba April jual online. Kali aja ada orang nyari barang antik, Kang. Aha, boleh tuh, April. Ya udah, difoto dulu ya. Difoto. HP-nya, Kang. HP. Ya udah deh. Thank you.